Di Sagedengan eta lantaran masih KKMCA, sejumlah anggota TNI Polri turta BPBD Kabupaten Bandung digeprakeun pikeun jajab turta mapag warga anu sejang ngagunakeun hak suarana ka TPS. Lian ti mapag Gatut jajab, petugas oge ngajamin keamanan turta rusiah daftar pemilih tetap nalika nyoblos. Sejumlah petugas TNI Polri turta BPBD Kabupaten Bandung mapag warga Kampung Andir Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung anu sejang ngajuk juga tempat pemungutan suara nalika ngagunakeun hak suarana pikeun pemilihan presiden turta legislatif periode 2018-2024. Pangna dipapageun teh lantaran eta lalawak masih KKMCA. Cai anu ngeum timiti 50 cm tepi ka 1,5 meter. Eta caat ilaharna turun naik turges karandapan meh 2 minggu katompernakeun. Sajroning kitu Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan nandeskeun petugas gabungan bakal mapageun warga pikeun dijajab ka lokasi TPS. Eta ketak teh dilakonan pikeun nyingkahan golput. TPS ini kita dipindahkan oleh KPU dari titik awal karena memang titik awalnya tergenang air. Kemudian berdasarkan rapat dengan KPPS, dengan masyarakat disetujui bahwa untuk pindah atau bergeser TPS-nya. Saat ini sedang pergeseran masyarakat dari rumahnya, tempat tinggalnya, menuju ke TPS yang baru. Berapa total Pak yang dipindahkan Pak? Seluruh Jawa Barat, seluruh Kabupaten Bandung, 210 TPS. Lian ti Kecamatan Bale Endah, Cah Oge masih ngeemang rebu-rebu pemukiman warga di 2 kecamatan sejena, nyata Bojong Soang, Turta Dayuh Kolot. Ayana petugas anu antar jemput warga di lalawak anu caah ka TPS, dipiharap prak-prakan pemilihan umum 2018 bisa dipaju kalawan lancar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.